Halo Sobat BP. Kabar tak mengenakan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Coach Nova Widianto mengundurkan diri dan memilih melatih di negeri tetangga Malaysia. Menarik untuk melihat sepak terjang pelatih yang menjadi aktor di balik prestasi mentereng Pravin Melati ini ke depannya. Apakah ia akan sukses menggembleng ganda campuran Malaysia? Well, sebagai tribut, Andin udah nyiapin deretan momen terbaik Coach Nova saat sukses mengantar anak didiknya juara. Menerima banyak kritikan karena minim prestasi di tahun 2021 ditambah Pravin Melati yang dikeluarkan dari pelatnas, ganda campuran Indonesia perlahan bangkit kembali di tangan Coach Nova pada tahun 2022. Ada dua pasangan yang kini jadi tumpuan utama, yaitu Rina Frivaldi Pitahaning Tias Mentari dan Rehan Noval Kusarjanto Lisa Ayu Kusumawati. Nama terakhir bahkan menandai comeback-nya Mixed Doubles Indonesia lewat torehan gelar di Hello Open 2022. Perjalanan Rehan Lisa ke final bisa dibilang cukup mudah. Mereka hanya sekali menang lewat rubber game. Sisanya mampu dimenangkan Rehan Lisa dengan mudah lewat straight game. Mulai dari wakil Jerman Mark Lamfast Isabel Lohau di round 32. Wakil Prancis William Villeger Annette Trent di round 16. Wakil Denmark ranking 12 dunia Mathias Christiansen Alexandra Boye di quarter final. Wakil Prancis ranking 7 dunia Tom Gikel Delpin Delru di semifinal. Hingga wakil Cina, Feng Yanzi Huang Dongping di final. Redemption from last week when they were in tears. They might be in tears as well here, but that would be in tears of joy. Pasangan yang dikenal dengan julukan The Honey Couple ini pertama dipasangkan di tahun 2017. Kala itu tongkat estafet kepelatihan mixed double masih dipegang Coach Richard Mainaki dan Vita Marisa. Barulah di tahun 2018 Coach Nova masuk mendampingi Coach Richard. Dan disinilah awal mula Pravin Melati menunjukkan tajinya dengan mencapai final di India Open 2018. Hingga awal tahun 2019, Pravin Melati makin konsisten ke final, mulai dari New Zealand Open, Australian Open, dan Japan Open. Sayangnya dari 4 final yang Andin sebutkan tadi, mereka hanya menjadi runner-up. Pravin yang makin matang dari segi mental akhirnya menjadi juara di Denmark Open 2022, tak tanggung-tanggung. Dua nama besar asal Cina tak berkutik di tangan Pramel. Mereka adalah Zheng Siwei Huang Yakyong di quarter final dan Wang Yili Huang Dongping di final. Kemampuan jam smash Pravin yang dikombinasikan dengan kecepatan Melati di depan net benar-benar sukses bikin pasangan Cina kewalahan. Short rallies, yeah, but very powerful, very fast. Look at that backhand. Yeah.
Yeah. Seminggu berselang, Pravin Melati kembali menunjukkan aksinya di French Open 2019. Nama besar yang jadi korban dahani kapal kali ini adalah ganda Thailand dicapul Povaranukro Sapsire Teratanachai di quarter final dan pasangan ranking 1 dunia asal Cina Zheng Siwei Huang Yakyong di laga final. Nah, di laga final Pramil sempat kalah di game pertama. Namun, epic comeback sukses mereka torehkan hingga mengalahkan Cina dengan skor telak di game ketiga. Lagi-lagi permainan netting Melati dan smash hole Pravin menjadi kunci kemenangan. Gelar paling prestisius dan menjadi gelar terakhir Pravin Melati adalah All England Open 2020. Nama besar yang sukses mereka tumbangkan adalah wakil Cina Wang Yilyu Huang Dongping di quarter final dan wakil Thailand dicapul Sapsire di final. Bisa dibilang puncak karir Pravin Melati terjadi di momen ini sebelum akhirnya pandemi yang melanda dunia merusak momentum mereka. Well, selamat jalan Coach Nova. Semoga sukses di negeri tetangga.